وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. Coba lihat itu. Dan carilah pada apa-apa saja yang Allah telah berikan kepada engkau di dunia ini. Allah berikan kepada kita di dunia ini apa? Anak Allah kasih, pangkat Allah kasih, jabatan Allah kasih, duit Allah kasih, tanah Allah kasih, gedung Allah kasih, mobil Allah kasih. Apapun yang Allah kasih kepada kita, carilah dengan itu kampung akhirat. Anak kita bagaimana supaya mencari kampung akhirat dengan anak? Sekolahkan dia ke pesantren, jadikan dia hafiz Quran, jadikan dia ulama, jadikan dia pejuang Islam. Maka semua amal solehnya akan menjadi investasi yang abadi buat kita, Masya Allah. Ketika dia menyebarkan ilmunya, lalu banyak orang dapat hidayah, banyak orang beramal, dia dapat pahala besar, dan semua pahala itu mengalir untuk kita. Luar biasa. Waladun soleh. Ya kan? Itu kalau anak. Bisa mengajak orang untuk, memfasilitasi orang untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Kalau kita punya mobil. Kalau kita punya rumah, bagaimana rumah ini bisa menjadi tempat markas dakwah. Makin banyak fasilitas dikasih oleh Allah pada kita, makin banyak jalan kita mendapatkan jalan menuju ke akhirat. Loh, kalau kita banyak fulus, kita kan bisa mengundang para ulama, kita bisa mengundang umat, kasih mereka snack, kasih mereka makan, biayai fasilitas dakwah ini. Coba ini, kamera saya. Uzma Media TV Channel. Seorang muslimah melihat dakwah saya ini cukup efektif kalau melalui media, maka saya sampaikan, kalau seandainya kita punya media sendiri, maka insya Allah dakwah ini melalui YouTube, melalui streaming segala macamnya akan lebih cepat menyebarnya. Dan dia berkata, berapa butuh Ustaz? Seorang muslimah, padahal dia hanya seorang istri yang suaminya adalah salah seorang pekerja, suaminya orang bule, ya. Dia bekerja di sebuah perusahaan di daerah Palembang atau di mana ya, cukup besar penghasilannya, tapi suaminya nggak, dia dapat penghasilan kasih istri, istrinya ini Masya Allah dia beli rumah agak besar, rumah itu selalu dihadirkan pengajian, para akhwat banyak berdatangan. Dan ketika dia tahu saya memerlukan kamera, memerlukan alat-alat, terus saya katakan Alhamdulillah wa tabarakallah. Kemudian dia menyusul, Ustaz semuanya saya bantu, semuanya Masya Allah Bapak Ibu, dari dia sudah berapa banyak pahala mengalir untuk beliau melalui ini. Kebayang gak? Semenjak ini ada Bapak, dakwah kita sebetulnya luar biasa karena disebarkan ke seluruh Indonesia dan sampai ke luar negeri. Nah kemudian ada pengembangan bahan alat-alat berikutnya yang diperlukan. Ketemu lagi dengan seorang hamba Allah, dia adalah salah seorang kaki tangannya Ustaz Arifin Ilham. Ketika saya tabligh akbar di Masjid Adzikra, saya mengatakan ada sebuah impian saya yang belum terwujud sekarang. Semoga Allah mengabulkan itu supaya terwujud. Dia mengerti karena dia orang kaya, dia berduit. Dia panggil saya, Ustaz apa yang bisa saya bantu? Saya katakan kami butuh tambahan peralatan lagi. Berapa perlunya Ustaz? Lebih kurang 50 juta. Ustaz dari saya katanya. Begitu. Coba dilengkapinya. Kemudian kader kita bisa kita siapkan. Satu, dua, kita sekolahkan, kita jadikan mereka supaya ke depan dakwah melalui media ini lebih besar. Ini berkat siapa kalau bukan orang-orang kaya yang tampil di situ, ya kan? Pakai fulus loh itu. Pakai fulus. Mana ada cerita ke elektronik, Pak kasih itu. Lah ente siapa kasih-kasih itu? Harus pakai fulus kan? Nunjuk itu pakai penunjuknya, Bu. Jangan gitu, Pak kasih itu, kasih. Mana bisa? Itu kasih, itu maknanya apa? Duitnya saya yang bayarkan. Bangun gitu. Ditambah lagi tahun ini harus membangun 3 lagi kelas. Sudah dalam keadaan kesusahan begitu, Bu, maling jebol. Yang dicurinya apa? Yang dicurinya adalah laptop yang baru kita miliki 4 buah. Kemudian intinya habis disikatnya dan itu nggak ada yang dihancurkannya, Bu. Berarti ada orang dalam atau orang tetangga luar. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari dulu kita itu sudah kepengen masang CCTV. Jadi kita tahu siapa-siapa dan bagaimana gerakan pendidikan dan juga segala macamnya bisa. Karena nggak ada untuk beli yang kayak gituan, ya nggak bisa, nahan dulu. Akhirnya ketika maling masuk, nggak ketahuan siapa yang maling, siapa orangnya yang jebol, segala macamnya. Nggak tahu. Ini salah satu contoh bahwa kita perlukan dana, kita perlukan biaya untuk mengurus agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kejadian di seluruh tempat di muka bumi ini. Di Indonesia, di Surabaya, di mana-mana, Islam memerlukan dana, Islam memerlukan biaya, dan kita harus kaya. Gitu loh Pak ya. Jadi jangan sampai kita punya konsep harta tetapi salah. Hanya untuk kekayaan diri pribadi. Ini yang konsep salah.
Kekayaan harta yang di tangan kita adalah untuk memperjuangkan agama Allah dan mempercepat sampainya kita ke surga Allah. Gitu loh, pakai. Jadi enggak boleh miskin. Kalau yang ada jalannya, ngapain tidak ditempuh jalan itu? Kan ada orang yang memang bakat kayanya enggak ada. Enggak berbakat jadi orang kaya. Mau sih mau tapi enggak bakat, Pak. Iya, yang kayak gini ini kan ada bakat-bakatnya juga kan. Dia enggak bakat bawa motor, dipaksain juga nih motor buat kamu. Sekali bawa ke rumah sakit, ngapain juga? Jadi yang bakat-bakat kaya itu dipupuk bakatnya, Pak, diteruskan, salurkan, tapi untuk kepentingan perjuangan dan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan carilah pada apa-apa yang Allah berikan kepada engkau di dunia ini kampung akhiratmu, karena kita kembali ke sana semua. Ibu bakalan meninggal insyaallah ya, Bu ya. Ya, Bu. Ibu bakalan dikain kapani loh, Bu. Bapak, Pak, bakalan dimasukkan ke liang lahat semua. Nah kalau begitu, semua peninggalan Bapak, sebaiknya peninggalan yang tidak Bapak sesali. Lalu bawa sebanyak-banyaknya ke akhirat. Terus, wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan sampai engkau melupakan jatahmu di dunia. Kita di dunia ini perlu makan, perlu minum, perlu rumah, perlu mobil, perlu... Ya. Itu tetap dipenuhi, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau mobil Avanza cukup, kalau mobil Innova cukup, ngapain juga beli mobil yang harganya 1,5 miliar, 2,5 miliar? Orang macam ini adalah teman setan, Allah tidak suka kepadanya. Itu kan gaya saja, itu hanya gengsi kan, betul tidak? Kalau rumah cukup untuk dia dan anak-anaknya 5 kamar, 6 kamar, kenapa dibuat rumah kayak hotel? Buat apaan sih? Gitu ya. Kecuali buat usaha, ya gak apa-apa. Ini sekedar mewah. Ngeliat film India, Bollywood, yang rumahnya gede-gede, lalu saya kok bisa? Masalahnya bukan bisa membangun atau tidak. Bagaimana kamu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah rumah segede itu? Ketika Nabi lewat di depan rumah orang yang kaya gede, ya, Nabi mengatakan orang yang macam ini tidak akan menikmati kebahagiaan akhirat nanti. Coba bayangkan. Ya, jadi kalau punya rumah besar, ada misinya untuk agama Allah nomor satu, enggak apa-apa buat rumah besar-besar. Ada kan pengajian di sana, ada kan majelis tahfiz, ya, segala macamnya, kan bagus. Ya, baik Bapak Ibu. Jangan kamu lupakan bahagianmu dari dunia. Selesai? Baik, sekarang kita masuk pada sesi kedua. Oh, waktu kita cuma 10 menit. Sesi kedua, insya Allah saya cukupkan seberapa bisanya. Ini yang pertama, yang ditanyakan oleh sahabat saya tadi. Siapa yang bertanya tadi? Ya ini. Bu, supaya harta kita membawa kita bahagia. Nomor satu. Jadikan dan doakan kepada Allah agar harta ini sampainya sebatas tangan saja, jangan sampai ke hati. Ada doanya. Allahumma jalid dunya tahta aidiya wala taj'alha fi qalbiya. Ya Allah, jadikanlah dunia ini hanya sebatas dalam cengkeraman tangan hamba. Janganlah engkau jadikan dunia ini bersarang di hati hamba. Ini doanya. Allahumma jalid dunya tahta aidiya wala taj'alha fi qalbiya. Kalau di tangan bisa kita kemanakan aja, betul tidak? Bisa, mau diberi ini, mau diberi itu, enggak ada masalah, uang di tangan kok. Tapi kalau udah di hati, susah ngambilnya. Karena hati merasa butuh, hati merasa fakir kepada harta. Lalu hati akan pelit untuk mengeluarkannya. Ini loh Pak. Jadi ini doa. Allahumma ja'alid dunya tahta aidiya wala taj'alha fi qalbiya. Ya Allah, jadikanlah dunia hanya sampai ke tangan hamba saja. Dan jangan engkau jadikan dunia berkuasa atau bercokol di dalam hati hamba. Oh, bahaya itu. Bakhil akan muncul kalau dunia sudah sampai ke hati. Bakhil akan muncul. Itu yang pertama. Kalau konsep ini ada, insya Allah, ketika kita dapat dunia, kita tidak langsung lengah dan lalai. Kita tidak membuat bangga lalu sombong karena dia nggak nyampe ke hati. Kalau ini sudah ada, prinsip yang pertama ini, maka kita akan bahagia. Kenapa? Dunia kita yang kendalikan, bukan kita yang dikendalikan dunia. Kan kasihan kalau kita yang dikendalikan dunia. Kasihan banget Pak. Orang kalau sudah dikendalikan dunia, dia sudah kehilangan kebahagiaannya. Kayak Pak Saiful tadi yang saya ceritakan, dia sudah dikendalikan oleh dunia. Dia kehilangan kebahagiaannya. Naam. Yang kedua, agar bahagia,
agar harta membawa kita bahagia. Jadikan harta yang kita dapatkan, kita buat rumah, kita beli mobil, kita beli motor, kita jadikan untuk makan minum, adalah harta yang sumbernya halal. Ini dia. Agar harta itu berkah. Beda loh, kalau harta yang berkah, Bu, kita makan tenang, Bu. Hati tenang, jiwa tenang, hidup senang, pikiran ringan, masalah jauh, anak-anak pada penurut dan patuh-patuh, istri solehah, laki juga enggak banyak, macem-macem. Insya Allah, kalau yang halal di rumah, masuk ke rumah, insya Allah hidupnya tenang, berkah. Seperti yang saya katakan, kami cuma makan nasi yang dilumuri dengan apa? Minyak bekas gorengan, dikasih garam, ya. Cuma itu, tapi kami bisa ketawa semua. Dan maaf, kami kakak beradik rata-rata juara satu di sekolah. Walaupun susah begitu, kami rata-rata juara satu. Kami paling memegang. Berkah, ini yang disebut dengan berkah. Penghasilan ayah saya hanya seorang pedagang kaki lima atau loakan. Jadi baju-baju bekas orang, orang-orang yang gak susah, dia jual baju bekasnya. Nanti dicuci oleh ayah saya. Kemudian mana yang gak robek, dijahit. Kemudian setrika, dijual kembali. Kalau tadi dibeli dengan harga 250, bisa dijual dengan harga 400 atau 500. Ada untung sedikit. Untung sedikitnya dibawa pulang. Kami makan. Berkah. Yang berkah kayak gitu loh, Pak. Kalau Bapak bukan dari dana riba, diputar dari dana bank konvensional, contohnya kan. Lalu buat rumah, insya Allah yang di rumah itu gelisah. Kalau dibelikan mobil, mobil itu kan banyak buat masalah. Kecelakaan ini, nabrak orang, segala macamnya. Akan terjadi itu, Bapak Ibu. Seorang anak gadis, usianya lebih kurang 17 tahun. Anak gadis ini sudah menghitam wajahnya dan kulitnya. Sudah rusak kulitnya. Dan dia kesurupan. Anak SMA, SMA kelas 2, Pak. Maaf, bapaknya dan ibunya membawa anak itu ke Ustadz Afwan. Ustadz Afwan ini salah seorang ustadz yang waktu itu sampai sekarang profesinya seorang ahli ruqyah yang sangat kuat. Jadi ketika di ruqyah menjerit-jerit setan di dalam tubuh anak gadis ini. Sakit, sakit, panas. Keluarkan saya, apa? Jangan sakit saya, cukup, cukup. Lalu apa kata si ustadz? Keluar kamu. Keluar kamu dari tubuh anak perempuan ini. Apa kata setan yang ada dalam badannya? Tidak. Kenapa kamu tidak mau keluar? Saya sudah merasa nyaman dalam tubuh anak perempuan ini. Ditanya lagi, kenapa? Karena ayahnya selalu memberi makan anak gadis ini dengan sumber-sumber pencarian yang haram. Dan saya merasa nyaman dalam tubuh ini, katanya. Saya tidak akan keluar. Si ayah tertunduk, malu. Memang betul, Pak. Ayahnya ada ketika itu, tunduk, malu. Setannya ngomong, ayahnya membawa makanan dari hasil pencarian yang haram. Dan ini berbahaya buat anaknya, berbahaya buat istrinya. Makanan haram tidak akan adanya berkah. Tidak akan ada berkah, Pak. Sholat pun tidak khusyuk, doa pun tidak akan dikabulkan, ibadah pun tidak akan naik ke langit. Alangkah bahayanya, dibuat rumah, rumah tersa panas, dibelikan ke mobil, mobil akan mendatangkan banyak bencana, musibah. Ya. Lalu anak-anak menjadi penjahat, menjadi nakal di luar sana, gara-gara makanan dan sumber harta yang haram. Jangankan yang haram, syubhat saja kita disuruh untuk meninggalkannya. Ini supaya tenang hidupnya, pastikan yang halal-halal saja, Pak. Ibu, yang halal-halal saja. Sekarang itu banyak di supermarket yang enggak ada label halal MUI-nya, yang warnanya hijau, label resmi, bukan yang halal jadi-jadian, ya. Nah, kalau ini halal jadi-jadian ini. Nah, ini halal jadi-jadian. Jadi halal label resmi. Itu pun setelah halal, komposisinya baik dibaca. Kan banyak juga orang-orang yang membuat-buat label-label halal MUI enggak karu-karuan. Ya, sementara itu sebenarnya banyak juga komposisinya dipelajari. Dipelajari, lebih banyak hati-hati. Makanan, minum-minuman instan itu banyak yang berbahaya. Baik, dibaca, Bapak Ibu. Jadi bukan yang dimakan diminum saja, yang akan dibelikan baju. Kalau sempat baju ini dibeli dari harta hasil nyogok orang atau disogok orang, hasil riba, hasil resyuah dan sebagainya, baju ini dibawa sholat, sholatnya gak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana dia pergi, dia gelisah, dan dia akan diikuti terus oleh setan dan jin-jin yang jahat. Lalu bahagianya di mana? Jadi ini yang kedua, Pak, konsep harta harus cari yang halal, apalagi yang untuk makan minum, ini yang paling sensitif, Pak. Yang ketiga, kita harus sadar
bahwa harta adalah titipan, amanah. Ayo, ini Pak, supaya tenang, supaya jangan sok, supaya jangan sombong dan bangga, ya. Harta adalah titipan. Bu, saya nitip ke ibu karena halaman rumah ibu cukup luas. Saya nikahkan anak saya umpamanya. Tamu-tamu saya nanti akan ada yang jadi wali kota, ada yang gubernur, ada yang bupati, ada konglomerat anu datang bawa mobil yang super mahal. Itu mobil dititipkan ke halaman rumah ibu. Ibu bangga enggak jadi orang yang punya halaman rumah? Ibu bangga enggak? Malah ibu cemas, betul tidak? Jangan-jangan nanti mobilnya digoreskan lalu kami yang disalahkan. Jangan-jangan mobilnya ini, jangan-jangannya banyak. Jadi enggak bangga malah, ya. Kalau Bapak Ibu sadar, rumah, rekening di bank, mobil mewah, tanah yang luas, kebun yang luas dan sebagainya adalah titipan dari Allah, maka kita tidak akan bangga dengan titipan itu semua. Justru kita akan merawat, menjaganya hati-hati. Hati-hati, karena kapanpun diambil kembali oleh sang pemiliknya, kita tidak akan patah arang, kita tidak akan sedih dan gelisah, kita tidak akan terumuak kalau bahasa orang Padang, tidak akan langsung plus ambruk, ya. Kenapa? Ini bukan milik kita, ini cuma titipan doang. Lah kalau diambil kembali oleh yang punya ya wajar. Inilah konsep harta orang yang beriman, sehingga buat tenang, Pak. Buat tenang. Khalas. Dijaga baik-baik ketika di tangan kita. Kalau diambil oleh yang punya, tenang. Innalillahi. Itu konsep supaya tenang, punya duit, punya harta. Kalau hilang nanti kita enggak akan stres apalagi gila, Pak. Ya Allah. Jangan sampai harta membuat kita mati sebelah badannya. Jangan sampai harta membuat kita malah hidupnya nelongso. Bapak, Ibu yang kami muliakan. Konsep yang ketiga. Yang keempat. Ingin bahagia enggak dengan hartanya? Ada satu hal yang diperintahkan dalam agama, Rasulullah menekankan kepada kita, yaitu siapa yang memasukkan surur, kebahagiaan, kesenangan kepada hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini, Allah yang akan memasukkan kesenangan kepada orang itu, kebahagiaan. Jadi kan banyak orang susah, Pak. Orang fakir, orang miskin, ya. Apalagi hamba-hamba Allah soleh yang memang anti minta-minta, tapi dia memang sangat susah. Bahagiakan dia dengan harta kita yang ada, maka Allah membahagiakan hidup kita, istri kita, anak-anak dan keluarga kita. Konsepnya adalah innallaha fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah akan menolong hamba. Dia mau apa? Mau bahagia? Selama dia membahagiakan hamba Allah yang lain, Allah akan bahagiakan hidupnya. Itulah konsep harta supaya menyenangkan kita, Pak. Jadikan dengan harta itu orang lain bahagia. Orang lain bisa tertolong, orang lain bisa lepas dari masalah, orang lain bisa lepas dari beban hutang, orang lain bisa lepas dari kesempitan, maka Allah yang akan melepaskan kita, Allah yang akan melapangkan kita, Allah yang akan membahagiakan kita. Ini konsep. Jangan ambil cara yang lain, pergi ke mall untuk membahagiakan diri, makan ini, makan itu, beli yang membuat kita fly, yang membuat kita mabuk dan sebagainya untuk bahagia. Tidak akan. Bahagiakan orang lain, Allah yang membahagiakan kita. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Bahagia itu cuma di tangan Allah, dan dia Allah yang bisa menurunkan. Kepada siapa? Yang Allah turunkan kepada orang beriman, yang konsepnya dia tahu. Yang kelima, nah ini sudah saya singgung tadi sedikit, abadikanlah harta kita supaya dia membahagiakan kita nanti di kehidupan alam barzakh dan padang mahsyar. Cara mengabadikannya adalah infakkan, sedekahkan. Setiap berinfak harusnya kita memberikan porsi yang besar. Wong, ini tabungan saya, ini yang akan membahagiakan saya. Di dunia Allah mengirimkan bunganya kepada kita. Kalau sedekah 10 kali lipat, kalau infak 700 kali lipat. Ini terakhir nih penutupan. Bapak Ibu, mungkin ada yang pernah mendengarkan di YouTube kisah saya, dan yang satu ini bisa saya bocorkan, dan ini mudah-mudahan kalau dibocorkan ibrah saja nih sebenarnya. Saya diundang untuk pertemuan dai dan ulama se-Indonesia dari Sumatera Barat. Dan saya berangkatnya masih ada uang, tapi pas pulangnya hanya tinggal 100.000 saja. Ketika itu uang 100.000-nya masih uang plastik itu, masih ingat? Uang merah plastik itu. Cuma selembar aja dari tangan saya. Waktu itu saya bertekad, saya pulang naik bus ekonomi saja. Kalau perlu bangku serap juga enggak apa-apa. Iya, waktu itu saya belum dikenal oleh siapa-siapa dan di mana-mana.
Tapi saya mewakili para dai-dai yang ada di Sumatera Barat ketika itu. Jadi tekad saya begitu. Diantarkan malam harinya saya oleh seorang adik dalam agama. Ya maksudnya itu, saya udah anggap dia adik. Namanya sama dengan saya, Ma. Dengan saya namanya Zulkifli juga. Asli orang Pariaman tapi lahirnya di Cempaka Putih, di Jakarta. Zulkifli namanya. Dia sangat baik, sangat soleh dan taat. Dia sudah beristri, ya, sudah punya anak beberapa orang. Waktu dia bawa saya ke lokasi di mana saya janjian ketemu dengan dulu saya pernah janji waktu masih di luar negeri, kalau saya pulang saya akan ke rumah beliau. Namanya Bapak Ahmad Subianto. Beliau adalah presiden direktur PT Tasben ketika itu. Dia ikut dengan saya hajinya, ya. Nah, Bapak Ibu, dalam perjalanan saya iseng nanya sama Zulkifli ini. Ini sahabat saya, saudara Hamid ini kenal betul dengan Zulkifli, ya. Saya tanya sama Zulkifli, "Zul, gimana kabar istri dan anak-anakmu di rumah? Sehat enggak mereka?" Dia sambil bawa motor kayak seolah-olah enggak dengar. Saya tanya lagi, saya dekatkan mulut saya ke kupingnya, "Zul, gimana keadaan keluargamu di rumah? Istri dan anak gimana kabarnya?" Dia mengatakan, "Lagi sakit semuanya dah." "Loh, sakit?" "Terus udah dikasih obat." "Apa katanya?" "Jangankan untuk beli obat dah," katanya, "untuk makan minum saja sudah hampir 2 hari ini kami tidak punya." Masya Allah, Masya Allah. Ini orang asli kurus luar dalam. Badannya kurus, ekonominya juga kurus. Asli kurus luar dalam. Kemudian saya katakan, "Ya Allah, ya Rob, kenapa? Bagaimana Zul? Apa dagangan gak jalan? Apa?" Dia kan hanya pedagang buku, ya Bu, ya. Lalu beliau mengatakan begini, saya tanyakan, "Berapa perlu uang untuk di rumah Zul?" Katanya, "Kalau ada 100 ribu aja, insya Allah itu mungkin sudah cukup." Dan dia sebutkan angka yang pas ada di dompet saya. Di dompet saya cuma selembar itu loh, Pak. Pas. "Udah sangat tertolong sekali lah, Tuda," katanya. Dia manggil Uda ke saya, ya. Oke, saya di hati saya, "Ya Rob, hamba pasrah kepadamu." Ini padahal niatnya yang 100 ribu ini naik bus ekonomi, kemudian bangku serap. Siap, puasa pun di jalan saya siap, itu niat saya loh, ya. Dia nyebutkan angka yang ada di kantong. Maka saya mengatakan, iman ini dan ilmu saya mengajak, ayo berikan dia. Pas saya turun, saya tekan dari luar itu, ting tong. Rumah orang kaya kan? Ting tong. Muncul. Wah, langsung menjerit Bapak Ahmad Subianto. "Zulkifli, ma, sini, lihat siapa yang datang." Alhamdulillah, saya waktu membimbing ibadah haji jemaah, alhamdulillah banyak yang mencintai kita, banyak yang memfavoritkan kita karena mereka merasa sangat tercerahkan. Bahkan dia menulis buku dan dia sebutkan nama saya di situ. Perubahannya terjadi setelah ketemu kita. Jadi dia dulu menyampaikan, "Asal kamu pulang ke Indonesia, ini alamat saya, wajib datang ke rumah." Saya katakan, "Baik." Nah, Bapak Ibu, waktu pagar akan dibuka, Zulkifli ini saya ambilkan uang saya yang selembar itu. Ya, saya pasrah pada Allah. Pasrah apa yang terjadi, terjadilah. Saya kasih, "Zul, bawa untuk ke rumah." Dia nolak, enggak mau dia. "Udah, ini udah perlukan untuk ongkos ini. Udahlah dah, nanti kesini bisalah, aman lah Zul di sini." Dia juga punya wibawa, ya, punya harga diri. Enggak mau dia. Saya akhirnya tolak-tolakan. Sampai akhirnya saya rusuh dia ngeremas uang itu. Ya. Akhirnya dia pun pulang, air matanya nampak netes. Pulang dia. Sebelum dia pulang, bapak ini nanya, "Zul, nginap di sini ya," katanya. Jam 9:30 malam loh, ya. "Nginap sini ya, saya gak mau nunggu kali kedua tawaran itu." "Iya," saya bilang. Ya, alhamdulillah, katanya. Zulkifli pulang, saya sampai di rumahnya. Kami ngobrol, kami ajak makan, santai ngobrol, istrinya juga datang. Ngobrol lah kami, sampai jam 11 kami ngobrol, saya nginap. Saya bangun untuk tahajud jam 3-an, ternyata dia udah tahajud duluan itu, Bapak. Masya Allah, kalah saya. Dia udah tahajud duluan. Kemudian subuhnya saya diajak ke masjid, Masjid Istiqomah di situ. Lalu pulang balik ke rumah, ngobrol lagi lepas subuh. Dia tanyakan dakwah saya di Sumbar bagaimana. Lalu katanya, "Zul, ya, saya tidak ingin kamu meninggalkan dakwah. Kamu punya potensi diberi oleh Allah, tetaplah fokus, ya." Waktu itu saya belum siapa-siapa dan belum apa-apa, ya. Jadi saya juga tidak merasa keberatan, bahkan sampai sekarang dipanggil dengan Zul sekalipun. Ya, sudah. Terus dia tanya, "Kapan rencana pulang?" Oh, dia tanya pulang loh ini.
saya sampaikan, insya Allah rencana saya pulang hari ini. Ah, kalau begitu, sopir saya yang ngantarin ke airport. Ke airport? Ngapain? Cari masalah ke airport. Sopir saya yang ngantarin ke airport. Saya katakan, jangan repot-repot Bapak, terima kasih banyak. Saya bisa sendiri kok. Beliau mengatakan, tidak. Pokoknya sekarang Anda adalah tamu saya. Dan saya akan muliakan Anda, katanya kan. Nanti sopir saya ngantarkan. Saya cari akal gimana cara ya. Nanti kalau diturunkan di airport, keluar dari airport kan pakai duit, Bu. Saya mikir gimana caranya. Saya tidak mau nampakkan kepanikan sedikit pun. Saya berusaha untuk mengelak lagi. Mungkin saya akan singgah nanti, siapa tahu ke tempat teman-teman yang lain dulu, Pak. Udah, nanti sopir saya ngurus semuanya. Udah, bingung saya. Iya deh, saya bilang kan. Naik pesawat apa, katanya. Pesawat apa? Dia pikir saya orang kayak dia kali ya. Jadi kalau orang kaya tuh ngelihat orang-orang lain kayak dia mungkin gitu. Jadi saya katakan, waktu itu kan masih bisa beli pesawat, beli tiket di sana kan, di airport. Saya katakan, saya lihat mana yang ada jalan nanti. Nggak tahu nih cara belinya gimana gitu kan. Nanti mana yang ada, saya sarankan ambil Garuda. Nah, Garuda lagi. Saya sarankan ambil Garuda, enak, nyaman katanya kan. Saya bilang, ntar lah Pak diatur di sana. Enggak, nanti saya suruh sopir saya antarkan langsung ke penjualan tiket Garuda. Garuda. Padahal kemarin kepikirannya mobil ekonomi, bus, bangku serap. Ini suruh naik Garuda. Ya Rob. Saya katakan, iya deh, insya Allah saya bilang kan. Saya juga masih menjaga wibawa. Saya enggak kasih tahu ke dia bagaimana nasib kantong saya. Saya nggak kasih tahu sedikit pun, saya nggak kasih tahu, bahkan muka susah pun nggak kasih, saya kasih lihat, saya kasih lihat muka elit. Masya Allah, Bapak Ibu yang kami mulia. Lalu kami makan sarapan pagi. Saya masih berpikir keras di kepala gimana cara nanti. Masya Allah, ini luar biasa Bapak. Kemudian lanjut, beliau masuk ke kamar. Ntar Zul ya, dia masuk ke kamar. Terdengar bunyi serak 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 serak. Ini bunyinya lain nih sebenarnya. Bunyinya enak didengar, Pak. Masya Allah. Dan dia keluar, dia bawa uang 20 lembar kertas merah itu, Pak. Bukan kertas, yang plastik itu ya. Uang 100 ribuan, 20 lembar. Zul, ini untuk beli tiket, katanya. Ini untuk beli tiket, 2 juta rupiah. Kemarin cuma berapa? 1 lembar ya. 1 lembar dipulangin berapa? 20 lembar dipulangin. Saya masih mengatakan, Pak, jangan nyusahkan diri. Masih, padahal mau banget. Ya gayanya Ustadz kan kayak gitu ya, Bu, ya. Bagaimanapun tetap menjaga wibawa dan harga diri. Katanya tidak, pokoknya Anda belikan tiket. Selebihnya terserah, mau beli, mau minum atau apa terserah. 2 juta, Bu. Alhamdulillah. Kepikir sama saya kalau naik bus masih banyak bisa dikantongin. Cuman karena si sopir ngantarin ke airport, ya harus beli tiket kan begitu. Dan amanahnya beli tiket Garuda. Ternyata dia belum puas hati, Bu. Dia ambil anunya, cek apa nama? Yang bisa ditulis itu? Cek ya? Ya, dia tulis, Pak. Suka hatinya aja dia nulis. Lalu dirobeknya, Zul, ini nanti uangkan di Sumatera Barat, pakai untuk dakwahmu. Masya Allah. Nggak usah saya kasih tahu kepada berapa dia tulis di situ. This is my secret. Pokoknya itulah kali pertama saya memegang cek. Masya Allah, dengan cek itu saya pulang, Bu. Dan mobilnya yang saya naik itu mobil harga miliaran loh, Bu. Saya datang mobil itu kayak presiden perasaan. Waduh, sebuah, Masya Allah, begitu mewahnya di atas mobil. Kayak di atas pesawat, Bu, lembut sekali. Sampai di airport naik Garuda. Seumur hidup baru kali itu saya baru naik Garuda. Waktu itu ya. Masya Allah, ini bukti Bapak Ibu bahwa tidak akan pernah berkurang harta jika engkau sedekahkan, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah.
Sekarang Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau Bapak Ibu bertanya, berapa jumlah anak Ustaz? Berapa jumlah istri Ustaz? Berapa jumlah kehidupan Ustaz? Ibu jangan tanya deh. Karena Ibu akan, ini Ustaz, Masya Allah bebannya. Tapi luar biasa Bu, makin kita... makin kita menyetorkan dana ke langit, makin boros langit memberi ke kita. Itu loh. Makin boros langit memberi ke kita. Allah maksudnya. Jadi jangan pernah berpikir Bapak akan bangkrut karena Bapak rajin sedekah. Jangan pernah berpikir kita akan jadi miskin karena kita kuat infak. Enggak. Saya tadi belum sampai cerita saya tentang Abdurrahman bin Auf. Dia berniat mau miskin, tetapi malah Masya Allah, dia ingin habiskan semua hartanya, Bu. Caranya gimana? Jadi sahabat-sahabat ini, ada musim di mana kurma rusak semua. Kurma rusak semua. Siapa yang mau beli? Oh, susah, ekonomi lagi pada susah. Nah, Abdurrahman bin Auf bertekad akan habiskan semua duitnya dengan tolong para sahabat semua. Ibu tahu? Akhirnya diborongnya semua kurma yang rusak sekota Madinah dengan niat untuk menghabiskan duitnya. Bu, setelah kurma itu bergudang-gudang, para sahabat gembira karena mereka mendapat duit dari kurma yang harusnya terbuang. Raja Najasyi atau Raja Ethiopia datang mencari kurma ke kota Madinah, khusus kurma rusak. Dengan harga 10 kali lipat. Allahu Akbar. Dengan harga 10 kali lipat dari harga normal. Jadi bukannya malah miskin, tambah kaya, Pak. Tambah pusing Abdurrahman bin Auf. Ini hakikat dan ini kenyataan. Maka Bapak Ibu, nikmatilah hidup dengan harta yang sudah diketahui cara-cara untuk membahagiakan kita. Dan semoga bermanfaat kajian kita pada siang hari ini. Mari kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.